manusiawi. Lawan ini adalah kegiatan kita yang ketiga, kerjasama lomba antara ICRC dengan Kureta. But we also aim to prevent suffering by promoting and strengthening international humanitarian law, the IHL, along with universal humanitarian principles. Ya, peserta lomba tahun ini masih tetap antusias. Sudah tahun ke-4 kita melakukan lomba dan 3 kali kita melakukannya bersama Kureta, dan tampak bahwa antusiasme dari para peserta untuk menulis tentang isu-isu kemanusiaan masih tetap banyak gitu. Jadi kita berharap ini menjadi sesuatu yang positif bagi kerja-kerja kemanusiaan, dan juga orang lebih banyak paham tentang bagaimana kelompok-kelompok humaniter bekerja. ICRC seperti kita ketahui ya, adalah gerakan Palang Merah yang jaringan kemanusiaan yang terbesar di dunia. Dalam artikel saya yang sudah ditetapkan oleh Dewan Juri sebagai pemenang juara 3, saya memberi judul Naluri Korup Pekerja Kemanusiaan. Nah, di dalam artikel itu saya menyoroti beberapa hal yang sebenarnya tidak terlalu besar, tapi saya pikir efeknya sangat-sangat besar, di mana praktek-praktek korupsi rentan terjadi ketika uluran tangan untuk membantu orang lain itu justru dibutuhkan. Lomba esai ini dibuka dari tanggal 1 September sampai 15 Oktober 2018, dan luar biasa sekali ya animo terhadap lomba esai ini, karena panitia menerima lebih dari 300 naskah. Kureta bagi saya adalah platform untuk menyampaikan ide-ide gagasan saya ataupun kejenuhan ketika misalkan melihat suatu kondisi, tetapi saya tidak bisa menyampaikannya secara langsung melalui lisan karena takut ada yang merasa tersinggung. Maka bagi saya Kureta menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk menyampaikan ide tersebut atau unak-unak. Semoga acara ini bisa menjadi salah satu agenda untuk menjaga nalar, kinerja, atau menjaga aktivitas kemanusiaan kita. Ya, saya senang sekali menjadi pemenang juara 2 kompetisi ini. Saya tidak menyangka, dan ternyata tulisan saya bisa menjadi juara 2 dan terpilih.